hatiku badan bertuah, punya teman yang comel dan manja, berjanji akan selalu bersama, menemaniku sepanjang masa. Oh lagu. Memanglah orang sini suka dengan lagu tu. Sejak meletup-letup dalam lagu tu, Cik Dek kan ada tu. Ha, lagu tu kan? Riang hatiku badan bertuah, punya teman yang comel dan manja, berjanji akan selalu bersama, menemaniku sepanjang masa. Na 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 na. Okey, jom. Kita ke depan. Okey, jom. Kita ramai-ramai kenduri kendara ini hari bersama dengan Cik Din Kanada. Saya nyanyi lagu, akak duk nyanyi lagu tu. Dia duk tengok dalam YouTube, lagu tu dia suka. Basikal tua, masa mak dengan ayah dia bawa dia pergi sekolah tadika dulu. Dengan basikal duduk belakang. Abang ni duduk dekat pokok getah tu, buah getah tu, di laganya buah getah tu. Di laga, dilekuk. Basikal tua. Hari ni, di laga, dilekuk. Beza memang berbeza. Berada di belakang saya, warnanya adalah silver. Silver rupanya. Pilihan siapa? Kau tengok, dia macam askar tau. Dia dah teringat dulu dalam berapa getah. Dalam getah tu kan? Ladang getah. Ini bersama abang ni. Nama dulu bang. Nama? Yusrizal. Nama? Yusrizal. Yusrizal, so panggilnya Yus? Ya. Yeah. Oh, panggil Yus. Akak dia namanya? Rosila Wati. Panggil Ros lah. Oh, panggil Kak Ros. Riang hatiku badan bertuah, punya teman yang comel dan manja, berjanji akan selalu bersama, menemaniku dengan beza. Beza, ingat kereta beza. Mana nak naik basikal akak ni? Dulu memang seia sekata. Hari ni anak pun dah ada. Beramai ni anak ni. Ni dia janji tadi. Nak tambah dua orang lagi. Tahun depan dia nak beli MPV bersama dengan Cik Din Kanada. Saya nak tanyalah bang, abang kenal saya mungkin daripada kawan ke FB ke? Kawan. Kawan lah. FB follow ke tak follow? Follow. Baru follow lah. Lama. Alhamdulillah dia follow bersama Cik Din Kanada, abang Yus kita. Dan urusan dengan Cik Din Kanada, ini adalah kereta yang kedua. Setelah tadi dia mengadu domba dengan saya. Aku cakap bukan, Kak Ros kata bukan mengadu domba, memanggil bomba. Kereta tak sampai panggil bomba. Pasal apa? Takut salesman buat lagi duit. Dan urusan kereta yang pertama, mungkin abang Picik jerawat. Kereta yang kedua, bang, mana urusan perbandingan? Saya nak tanya abang secara ikhlas kata, yang pertama dengan yang kedua, yang mana lebih gemilang cemerlang? Dengan Cik Din lah. Lebih mudah. Hanya perlu WhatsApp dokumen. Dan tak payah nak pening kepala kan? Tak perlu pening kepala. Oh, dijanjinya bintang, gunung, bintang apa semua. Yang tu yang dulu, sekarang tak ada dah. Ini dia bersama dengan saya. Dan kita dah tanya, urusan dah selesai semua sekali. Rasa dah bahagia. Anak ini yang bongsu sekali saya rasa. Ya betul. Nama apa dia tu? Dania. Tadi duduk menangis, duduk nia. Hari ni diam sahaja. Pasal beza. Hidup sederhana kan, dia katakan beza. Ya, itu dah. Dan kita nak tengok bang, kita daripada langit, berapa yang ada. Akak tak perasan tu benda ada. Dia nak tengok, akak tak tahu apa tu daripada langit turun ke bumi. Kita tengok. Ya, daripada langit turun ke bumi. Nampak macam satu, dua, hanya mereka berdua saja. Anak-anak duk tengok. Yang ni duduk, Dania duk share dengan aku. Share satu, share dua. Dia lah duk share. Kalau tak abah dia tak tahu apalah. Okey, yang pertama untuk abang. Bersama dengan keluarga bahagia. Yang kedua, tengok rumah dia. Jeling tak terkata. Apa dia? Ada, jangan risau. Bagi kat rumah dia. Yang ketiga, adik ni pandai, tak duduk jauh, datang kemari. Mengada-ngada dia. Menaga-ngada nak naik kereta. Bagilah kat dia, Rik. Ni, bagi Rik ni. Tengok kamera tu. Bagi Rik. Yes. Jangan bagi kat abah, bergebuk lepas ni. Abah tarik rambut dia lepas ni. Bergaduh-gaduh, jangan tarik rambut. Lagi sekali untuk mereka satu keluarga. Bagi adik, bergebuk-gebuk duit tu. Lepas tu kita makan KFC, gigit. Kita gigit ayam, bukan gigit jari. Yang pertama, beli kereta gigit jari. Yang kedua, beli kereta gigit ayam. Ayam KFC.
ayam KFC. Tintin dan pesanan untuk mereka di luar sana, bang. Nak cari kereta, bang. Nak beli kereta, abang dah bahagia tu. Pesanan untuk mereka di luar sana. Pesanan sikit. Lupakan yang lain. Ting. Alah, akak nak bagi pesanan juga. Kak Rus kita sabar. Sabar di kak gak. Sabarlah kak. Pesanan daripada kawan-kawan kita. Nak beli kereta, nak cari kereta. Nak riki-riki pasal kereta. Pesanan sikit kak. Kalau nak beli kereta, belilah dengan Cik Din. Mudah. Lupakan yang lain. Yeah, lupakan yang lain. Dia hanya WhatsApp kepada saya sahaja. 012-340-0034. Sekali dek. Yes. Pesanan saya kalau nak beli kereta, lebih baik jumpa Cik Din. Sebab kita yakin, boleh percaya. Lupakan yang lain. Tiada yang ada. Main sini. Akak-akak sayang. Abang-abang sayang. Abang sayang, abang di mana? Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe. Biarpun aku hidup begini, berbasikal pada tiap hari, namun hatiku